Kajian Kitab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliya mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala 'azza man qala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumulladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا أَمَّا بَعْدُ إِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. Kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemirsa Rosak TV di manapun Anda berada, alhamdulillah kembali kita bertemu dalam kajian kitab Silsilatu Al-Manahi Syar'iyyah yang ditulis oleh Syekh Abu Usama Sa'id bin Sa'id Abu Usama Salim bin Aid Al-Hilali hafizahullah. Di kajian lalu kita telah bahas terkait dengan diharamkannya keluarga Rasulullah dan Bani Hashim menerima sedekah, menerima zakat. Bahkan tidak hanya terkait dengan menerima, mereka juga tidak dibolehkan menjadi pegawai zakat. Karena pegawai-pegawai zakat itu mendapatkan gajinya dari kutipan zakat. Oleh karena itu ikhwah, ya, seluruh keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam dan seluruh Bani Hashim, ya, seluruh Bani Hashim itu tidak boleh menerima sedekah. Kemudian berikutnya, babu tahrimi sadaqati ala mawali ali Hashim. Bab diharamkannya sedekah terhadap mawali keluarga Hashim. Apa yang dikatakan mawali? Ikhwah, yang dikatakan mawali yaitu seorang yang tadinya budak ataupun hamba sahaya kemudian dimerdekakan oleh tuannya, ya, maka dia menjadi mawali si tuan. Saya berikan contoh seperti yang seorang tabi'in yang sangat terkenal Nafi' Maula Ibnu Umar. Maula jamaknya mawali. Nafi' Maula Ibnu Umar, Nafi' ini tadinya hamba sahaya, ya. Nafi' tadinya hamba sahaya, kemudian dimerdekakan oleh Abdullah bin Umar. Maka jadilah Nafi' Maula. Maula Ibnu Umar. Jadi Nafi' mantan hamba sahayanya Ibnu Umar. Atau Nafi' yang dahulu dimerdekakan oleh Abdullah bin Umar. Jadi, wah, itu kata-kata Maula. Jadi bukan budak, beda ya. Mantan budak. Artinya ada seorang yang tadinya jadi budak seseorang, budak orang lain. Kemudian datang itu budak si A misalnya, hamba saya si A. Datang si B, dimerdekakannya hamba saya itu. Maka budak tersebut, mantan budak tersebut yang sekarang apa namanya sudah budak yang sudah merdeka, maka dikatakan maula orang yang memerdekakan. Itu dimaksud dengan maula. Ya. Baik. Diharamkannya sedekah terhadap mawali ala Hashim. Mawali ali Hashim. Diharamkannya sedekah terhadap keluarga orang-orang yang pernah hamba-hamba sahaya yang pernah dimerdekakan oleh keluarga Bani Hashim. Itulah dia. Ya.
diharamkannya sedekah bagi hamba-hamba saya yang pernah dimerdekakan oleh keluarga Bani Hashim. An Abi Rafi'in radhiyallahu anhu, dari Abi Rafi' radhiyallahu anhu qala anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ba'atha rajulan min bani Makhzumin 'ala as-sadaqati. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus seorang laki-laki dari Bani Makhzum untuk memungut zakat. Faqala li Abi Rafi', lantas dia berkata kepada Abu Rafi', ishabni kaifama tusibu kaimanu tusibu minha. Kamu mari kawani aku agar kamu juga mendapatkan jatah dari zakat tersebut. Faqal, lantas dia berkata, la hatta ati Rasulullah SAW fa'as'aluhu. Lantas dia berkata, tidak, ya sampai aku tanya dulu kepada Rasulullah SAW, boleh apa tidak. Fantalaqa ila Nabi SAW fasa'alah. Lantas dia pun pergi kepada Nabi SAW dan bertanya tentang masalah ini. Faqala inna sadaqata la tahillu lana wa inna mawalinal wa mawalil qaum min anfusihim. Wa inna mawalil qaum min anfusihim. Sesungguhnya sedekah ataupun zakat itu tidak halal kami ambil. Harta zakat tidak halal untuk kami. Kami di sini maksudnya bukan hanya keluarga Rasulullah, tapi keluarga Bani Hashim. Seluruh keluarga Bani Hashim. Ya. Dan wa inna mawalil qaum min anfusihim. Adapun hamba-hamba sahaya yang pernah dimerdekakan, yang pernah dimerdekakan oleh kami, itu yang pernah dimerdekakan satu kaum, maka dia termasuk kaum tersebut. Ya, dia termasuk kaum tersebut. Apa fungsinya mawali ini, ikhwah? Fungsinya mawali ini apabila si hamba sahaya, misalnya kita katakan saja kita beri nama seperti Nafi. Nafi tadinya hamba sahaya, kemudian dimerdekakan oleh Abdullah bin Umar. Maka tadi terakhir sebutkan, jadilah disebut dengan Nafi maula Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Baik, apa fungsinya ini, ikhwah? Ya, apa fungsinya? Fungsinya adalah apabila si Nafi' nanti, apabila Nafi' meninggal dunia, maka Abdullah bin Umar termasuk salah satu dari ahli warisnya. Ya, Abdullah bin Umar termasuk salah satu dari ahli warisnya. Ya, itulah fungsinya daripada mawali. Kenapa? Karena Abdullah bin Umar lah yang telah memerdekakan si hamba tersebut, si Nafi' tersebut. Kalau tidak, seorang hamba itu, hamba dan harta milik si hamba adalah milik tuannya. Ya, milik tuannya. Seperti Bariroh, dia hamba sahaya milik Aisyah radhiyallahu anha. Maka Bariroh dan harta yang dimiliki oleh Bariroh itu milik Aisyah radhiyallahu anha, karena dia pemilik si Bariroh. Demikian ikhwan rahimanallahu wa iyyakum. Ya. Jadi kalau seandainya ini hamba sudah dimerdekakan oleh suatu kaum, maka hamba ini termasuk golongan kaum tersebut. Itu maksudnya. Min fikil bab, di antara fikil bab, qala Syaukani fi Nail Autar, berkata Imam Asy-Syaukani dalam kitab Nail Autar, al hadithu yadullu ala tahrimi sadaqati ala nabi sallallahu alaihi wasallam wa tahrimiha ala alihi. Hadis ini menunjukkan haramnya sedekah terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga terhadap keluarga-keluarga beliau. Wa yadullu ala tahrimiha ala mawali ala bani Hashim. Walau kana al-akhdhu ala jihatil ummalah. Dan ini juga menunjukkan atas haramnya sedekah ataupun haramnya zakat terhadap orang-orang yang pernah dimerdekakan oleh keluarga Bani Hashim. Jadi semua hamba sahaya, ya semua hamba sahaya
yang pernah dimerdekakan oleh contohnya, yang pernah dimerdekakan oleh Rasulullah, yang pernah dimerdekakan oleh Ali bin Abi Thalib, yang pernah dimerdekakan oleh Fatimah radhiyallahu anha, yang pernah dimerdekakan oleh misalnya Hamzah, yang pernah dimerdekakan oleh Ja'far bin Abi Thalib, yang intinya Hashim, ya, keluarga Hashim, yang keluarga besar Hashim, ya, karena Hashim itu ikhwah punya anak hanya satu, dia adalah Abdul Muthalib. Abdul Muthalib punya banyak anak, seperti yang kita sudah pernah sering dengarlah bahwasanya dia bernazar kalau dia punya anak 10 maka akan disembelih satu. Itu anak laki-laki. Nah, ini semua termasuk keluarga Bani Hashim, keturunannya Bani Hashim. Keluarga-keluarga ini, ya, anak Abdul Muthalib dengan cucu-cucu Abdul Muthalib dengan cicit-cicitnya, jika mereka pernah memerdekakan hamba, maka hamba tersebut hukumnya sama seperti Bani Hashim. Coba kalau seandainya satu orang hamba saja, satu orang keluarga Bani Hashim memerdekakan 5 orang hamba, berarti 5 ini tidak boleh memakan ataupun menerima zakat atau sedekah. Itu yang dimaksud ikhwah azanallahu wa iyyakum. Walau kana al-akhdhu ala jihatil ummalah, walaupun dia mengambil sedekah atau zakat itu dikarenakan dia sebagai pegawai zakat. Karena sebagaimana yang sudah kita fahami bahwasanya pegawai zakat itu boleh ngambil zakat. Ya. Allah Subhanahu wa taala firman, "Innamas shadaqatu lil fuqara." Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alayha. Sesungguhnya zakat itu untuk orang fakir, orang miskin dan pegawai-pegawai zakat. Jadi pegawai-pegawai zakat ini dia digaji per bulannya diambil dari pungutan zakat. Itu ikhwah. Ya, makanya walaupun dia tidak miskin atau dia seorang pegawai zakat, maka dia tidak boleh menerima zakat tersebut, mengambil gajinya dari zakat. Tapi kalau dia gaji dari yang lain silahkan, bukan dari zakat. Misalnya ada seorang donatur, udah kamu kerja, yang gaji kamu saya. Adapun yang zakat-zakat yang kamu kumpulkan bagi-bagikan kepada orang fakir miskin, kamu saya yang nanggung. Berarti nggak apa-apa. Nah, demikian ikhwah. Ya, jadi baik keluarga Rasulullah maupun seluruh keluarga Bani Hashim dan seluruh hamba saya yang pernah dimerdekakan oleh Bani Hashim tak boleh menerima sedekah atau tak boleh menerima zakat. Kedua, mawali azwaji Bani Hashim laisa hukmuhum ka hukmi mawali Bani Hashim fatahillalahumus sadaqah. Adapun hamba-hamba sahaya yang pernah dimerdekakan, hamba-hamba sahaya yang pernah dimerdekakan oleh pasangan-pasangan dari Bani Hashim, istri-istri atau suaminya, tidak termasuk dalam hukum tidak dibolehkan. Saya begini. Contohnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam punya istri Aisyah radhiyallahu anha. Udah. Aisyah radhiyallahu anha tidak dari Bani Hashim. Ya. Aisyah radhiyallahu anha bukan dari Bani Hashim. Taib. Apabila Aisyah radhiyallahu anha punya pernah memerdekakan seorang hamba sahaya, berarti kan mantan hamba sahaya itu dikatakan maula siapa? Aisyah radhiyallahu anha. Ah, kalau maulanya ini enggak apa-apa. Mengapa demikian? Karena Aisyah tidak termasuk dari Bani Hashim. Itu dia. Ya. Fatimah Bani Hashim enggak? Fatimah binti Rasulullah Bani Hashim. Kemudian Hasan Hussein Bani Hashim. Abu Jahal enggak ya? Dia Bani Makhzum. Abu Lahab Bani Hashim, itu paman kandung Abu Lahab. Hamzah Bani Hashim. Taib. Laki-laki dari Bani Hashim ataupun perempuan dari laki-laki Bani Hashim, jika dia punya
istri yang bukan dari Bani Hashim, ya, dan istrinya ini memerdekakan hamba, maka hambanya ini boleh mendapatkan zakat. Atau perempuan dari Bani Hashim, kan banyak perempuan dari Bani Hashim, seperti Fatimah, Fatimah radhiyallahu anha. Apabila apa siapa nama suaminya Fatimah radhiyallahu anha? Ali bin Abi Thalib. Apabila Ali bin Abi Thalib memerdekakan seorang hamba, boleh enggak mantan hambanya Ali bin Abi Thalib ini menerima sedekah, menerima zakat? Hah? Kenapa? Hah? Karena Alinya dari Bani Hashim, Aisyah dari Bani Hashim, Ali bin Abi Thalib dari Bani Hashim. Jadi yang kita katakan tadi adalah apabila ada laki-laki dari Bani Hashim punya istri yang bukan Bani Hashim, istrinya ini memerdekakan hamba sahaya. Jadi hamba sahaya kan jadi maulah mereka, ya. Maka mereka ini hamba-hamba, mantan-mantan hamba sahaya ini boleh menerima zakat atau sedekah. Apabila wanita-wanita Bani Hashim punya suami yang bukan dari Bani Hashim, lantas mereka memerdekakan hamba, maka hambanya ini, mantan hamba ini boleh menerima zakat atau sedekah. Karena apa? Karena si laki-lakinya bukan dari Bani Hashim. Nah, demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Wa fi dzalika ahadits tadullu 'alal murad. Untuk masalah ini ada disebutkan dalam hadis minha, di antaranya hadis Aisyah radhiyallahu anha. Annaha aradat an tashtari barirata lil atqi. Bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha ingin membeli seorang hamba sahaya perempuan yang bernama Barirah. Aisyah radhiyallahu anha ingin membelinya untuk dimerdekakan. Ya, beliau ibunda kita ini membeli seorang hamba sahaya budak yang bernama Barirah, Barirah, gunanya untuk dia merdekakan. Wa arada mawaliha ayyashtaritu wala aha. Tapi tuannya si Barirah ini memberikan syarat. Artinya boleh kamu merdekakan, tapi walaknya, mawalinya untuk kami. Mawalinya untuk kami. Jadi begini ikhwah, kan seharusnya maula itu milik siapa? Yang memerdekakan. Jadi kalau mantan hamba saya ini meninggal dunia dan dia punya harta warisan, maka maulanya bisa termasuk dalam ahli waris. Ya, sudah paham ya? Baik. Kemudian mau bilang apa saya tadi? Kemudian ada seorang, dia menjual Barirah, seorang hamba sahaya. Aisyah radhiyallahu anha mau membelinya untuk dimerdekakan. Seharusnya ketika Aisyah radhiyallahu anha sudah memerdekakan Barirah, berarti maulanya maula Aisyah, walaknya dimiliki oleh Aisyah. Tapi si pemilik Barirah ini mengatakan boleh Anda merdekakan, Anda beli untuk merdekakan, tapi ingat syaratnya walaknya untuk kami, bukan untuk engkau. Nah, itu persyaratannya. Ngerti kan maksudnya? Saya ulangi. Apabila seorang memerdekakan hamba, seperti yang tadi kita katakan, Abdullah bin Umar memerdekakan seorang hamba yang bernama siapa tadi? Nafi', ya, Nafi'. Maka Nafi' ini dikatakan Nafi' maula Ibnu Umar, atau wala maula itu walaknya, walaknya itu milik orang yang memerdekakan, yaitu Abdullah bin Umar. Ya, makanya dikatakan maula Ibnu Umar. Jadi siapa saja yang memerdekakan dikatakan maula orang yang memerdekakan. Jadi walaknya untuk orang yang memerdekakan. Taib, Aisyah radhiyallahu anha ingin memerdekakan Barirah. Dia mau beli dan ingin memerdekakan. Tapi si orang yang pemilik Barirah ini bersyarat, boleh saya jual Barirah pada Anda untuk dimerdekakan, tapi syaratnya walaknya untuk kami, bukan untuk engkau. Engkau ini siapa yang dimaksud? Aisyah.
Kemudian fadzakarat Aisyatu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, lantas Aisyah radhiyallahu anha menceritakan ini, boleh enggak seperti ini? Ya, sekalian bertanya kepada Rasulullah, bisa enggak seperti ini? Jadi memberi syarat kalau dimerdekakan walaknya tidak kepada Aisyah tapi kepada si orang yang sebelumnya. Faqala lahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lantas Nabi SAW bersabda, ishtariha, udah kamu beli aja. Fa innamal wala'u liman a'taq. Sesungguhnya wala itu hanya milik orang yang memerdekakan. Jadi persyaratan itu tidak bisa diterima. Ya. Enggak boleh dalam Islam karena persyaratan ini persyaratan yang melanggar aturan Islam. Wala itu hanya milik orang yang memerdekakan. Kalaupun seorang yang menjual, dia katakan bersyarat, mau enggak? Kalau enggak boleh. Kalau enggak mau, maka kalau dia beri syarat begitu, udah beli aja. Yang berlaku bagaimana? Yang berlaku sesuai dengan ketentuan syariat. Walaupun dia beri syarat, tapi yang berlaku itu ketentuan syariat. Al-wala liman a'taqa. Bahwasanya wala itu bagi orang yang memerdekakan. Sama seperti ini ikhwah. Seorang ibu mengadopsi seorang bayi yang baru dilahirkan oleh ibu kandungnya. Udah. Kemudian ibu yang ingin mengadopsi bayi ini mengatakan, "Boleh saya ambil jadi anak kami, kami angkat jadi anak kami. Tapi syaratnya kamu tidak boleh menghubungi dia." Kamu tidak boleh menghubungi dia. Sejak saat ini kamu tak boleh lagi hubungan-hubungan dengan anak ini. Jangan ngaku-ngaku sebagai ibunya. Setuju? Kayak kami ambil jadi adopsi, kami adopsi. Kalau enggak, udah enggak jadi. Tep, setuju kata ibunya. Maka diadopsilah si anak bayi kepada si ibu ini. Terus gimana? Apakah berlaku persyaratan tadi itu? Enggak berlaku. Kenapa? Itu memutus silaturahmi. Ya. Tidak berlaku sama sekali karena memutus silaturahmi. Nah, samalah posisinya seperti yang tadi itu ikhwah, ya. Ya beli saja. Maka hukumnya akan mengikut walaupun katanya di persyaratan itu enggak laku. Persyaratan seperti itu tidak laku. Tidak sah dalam Islam. Baik, kemudian kata Rasulullah kepada Aisyah, "Ishtariha, udah beli aja. Fa innamal wala liman ataqa, sungguhnya wala itu hanya dimiliki oleh orang yang merdekakan." Qalat fa'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam bilahmin. Fa'utiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam bilahmin. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam diberi sepotong daging, ya. Diberi sepotong daging. Faqalat hadza ma tasaddaqa bi ala barirah. Kata Aisyah, ini daging ini sedekah yang diberikan kepada barirah. Jadi ikhwah, kan barirah ini dimerdekakan oleh Aisyah. Jadi ada orang yang memberi daging kepada barirah, sedekah. Ya mungkin barirah masih miskin begitu kan. Kemudian barirah memberikan kepada Aisyah. Kemudian Aisyah menyuguhkannya kepada Rasulullah. Aisyah mengatakan, "Ya Rasulullah, daging ini sedekah yang diberikan kepada barirah. Yang akan Anda makan ini sedekah yang diberikan orang kepada barirah yang sekarang mau Anda makan ini." Apa kata Rasulullah? "Hadza ma tasaddaqa qala huwa laha sadaqah wa lana hadiah." Kata Rasulullah, untuk si barirah sedekah, tapi untuk kita hadiah. Ya, untuk kita hadiah. Kenapa ikhwah? Karena Aisyah bukan termasuk dari Bani Hashim. Otomatis barirah juga bukan termasuk hukumnya seperti Bani Hashim. Demikian ikhwah. Qala Syaukani fi Nil Athar. Berkata Imam Syaukani dalam kitab Nil Athar, "Wal haditsu yadullu ala anna mawali azwaji Bani Hashim laisa hukmuhu ka hukmi mawali Bani Hashim. Fatahillu lahum sadaqah." Hadis menunjukkan bahwasanya mawali atau hamba-hamba sahaya yang pernah dimerdekakan oleh pasangan-pasangan dari Bani Hashim, kita katakan pasangan-pasangan ini baik dia itu adalah istri ataupun
dia suami. Seluruh hamba sahaya yang pernah dimerdekakan oleh pasangan-pasangan dari Bani Hashim, tapi tentunya pasangan ini yang bukan Bani Hashim, ya. Seluruh pasangan yang dari Bani Hashim, maka hukumnya tidak sama seperti mantan hamba-hamba yang dimerdekakan oleh Bani Hashim. Demikian ikhwah rahimahullah. Fatahillahum sadaqah, bagi mereka boleh sedekah. Jadi kesimpulannya ikhwah, yang tidak boleh menerima sedekah, pertama keluarga khusus Rasulullah SAW. Yang kedua, seluruh keluarga keturunan Bani Hashim sampai sekarang, sampai hari kiamat, haram menerima sedekah. Ya, haram menerima sedekah. Jadi bukan enak ngaku-ngaku sebagai keturunan Rasul. Ya, ngaku keturunan Rasul, tapi sedekah ditelap juga. Gak boleh, wah, lebih sempit. Hadiah boleh, tapi kalau sedekah gak boleh. Sedekah, apalagi zakat, haram hukumnya mereka ambil. Demikian. Jadi kalau mau dapat zakat juga, coretlah Habibnya, pengakuannya. Demikian. Tapi kalau memang betul-betul mau aku mau gak ngaku, tetap haram. Makanya ikhwah rahimahullah wa iyyakum, apabila memang benar-benar dia keturunan Rasulullah SAW, maka dia harus pastikan dulu, karena dia memiliki hukum yang berbeda dengan kaum muslimin yang lainnya. Ya. Dan ingat, hukumnya masalah ini yang berbeda. Hukum yang lain tetap sama. Misalnya sholat 5 waktu, ya tetap sholat 5 waktu. Gak ada diskon, mentang-mentang keturunan Rasulullah diskon satu sholat. Gak ada. Boleh curi, gak ada ikhwah. Hukumnya semua sama dengan kaum muslimin yang lain. Bedanya satu, dia gak boleh terima sedekah. Gitu. Itulah dia. Jadi semakin susah ya. Ya iya. Demikian ikhwah. Keluarga Rasulullah itu lebih ketat hukumnya. Makanya apa kata Allah? Ya nisa an-nabi lastunna ka ahadin minan nisa. Wahai istri Nabi, kalian tidak sama seperti wanita-wanita yang lain. Enggak sama, ikhwan. Jadi istri-istri para nabi itu kalau mereka buat dosa, dosanya 2 kali lipat. Jadi lebih ketat. Ya. Tapi kalau mereka berbuat baik juga dilipat gandakan juga. Itu dia. Jadi secara hukum mereka lebih ketat dibandingkan kaum muslimin yang lainnya. Itu ikhwah rahimahullah wa iyyakum. Jadi sebenarnya tidak ada yang perlu dibangga-banggakan sebagai keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena hukumnya sama seperti yang lain. Bedanya dia tak boleh mendapatkan sedekah atau tak boleh menerima zakat. Bagaimana kita sebagai seorang muslim? Apakah kita menghormati? Iya, ikhwah, tentu. Kita sebagai seorang muslim menghormati keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kita menghormati keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi bukan berarti ghulu. Menghormati di sini ketika dia minum, sisa minumnya kita rebut, kita ambil. Enggak ada seperti itu. Kita hormati, kita muliakan. Demikian ikhwah rahimahullah. Kemudian kalau dia maling bagaimana? Ya kita potong tangannya. Kita hormati, potong tangannya. Begitu. Jadi dalam masalah ini ya harus difahami bagi anak-anak ataupun orang-orang yang mengaku sebagai keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya, babun nahi an ikhrajir radi min fi sadaqah. Bab dilarangnya mengeluarkan zakat dari hasil yang buruk. Ya. Seperti kurma. Kurma itu ada zakatnya. Tapi kurma yang dikeluarkan sebagai zakat dipilih kurma-kurma yang buruk, yang sudah rusak, ini tidak dibolehkan. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 267, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard. Wahai orang-orang yang beriman, nafkahilah dari harta yang baik, dari apa yang kalian usahakan. Wa mimma akhrajna lakum minal ard,
dan dari hasil bumi yang telah kami panenkan keluarkan untuk kalian. Wala tayammamul khabitha minhu. Jangan kalian pilih-pilih yang buruk. Misalnya dia panen kurma, panen padi, panen gandum misalnya. Sekian ton. Panen kurma, panen padi sekian ton. Dikeluarkanlah zakatnya, tapi dipilih yang padi-padi yang sudah pecah-pecah. Yang bagus-bagus untuk dia mau dijual, tapi yang pecah-pecah ya. Yang pecah-pecah itu yang dijadikan untuk dikeluarkan sebagai zakat. Ini enggak dibolehkan. Kalau dia nanam, kalau dia panen kurma misalnya, kurma yang sudah kering-kering begitu, yang sudah mau rusak, itu yang dikeluarkan untuk zakat. Makanya Allah katakan wala tayammamul khabitha minhu. Jangan kalian pilih-pilih hasil yang buruk, yang mau busuk begitu. Tunfiqun, itu yang kalian berikan. Walastum biakhidhi, sementara kalian sendiri sebenarnya enggak mau mengambilnya. Jadi kalau kalian misalnya hasil panen yang kalian pilihkan untuk zakat, tapi hasil itu yang buruk, kalau hasil ini diberikan kepada kalian, kalian sendiri enggak akan mau mengambilnya, nerimanya. Demikian. Illa antughmidu fi, kecuali kalau kalian pejam mata. Artinya kalau kalian enggak lihat baru kalian terima. Tapi kalau kalian tahu itu merupakan hasil yang buruk, kalian enggak akan terima kalau dikasih orang. Jadi kalau kalian saja tidak bisa menerima hasil panen yang kalian berikan, yang kalian berikan, apalagi mengapa kalian berikan kepada orang lain? Kalian saja enggak mau makannya, kenapa kok diberikan ke orang lain? Itu dimaksud dalam ayat. Wa'lamu annallaha ghaniyyun hamid, ketahuilah Allah itu maha kaya lagi maha terpuji. Jadi sebenarnya Allah enggak butuh dengan kurma-kurma kalian yang busuk-busuk itu, enggak perlu. Allah enggak butuh dengan itu semua. Allah itu maha kaya. Jadi apalagi kalian memberikan yang busuk-busuk. An Abi Umamah bin Sahl bin Hanif fil ayatil lati qala Allah azza wa jalla. Dari Abi Umamah bin Sahal bin Hanif, tentang dia berkomentar tentang firman Allah Subhanahu wa taala, wala tayammamul khabitha minhu tunfiqun. Janganlah kalian memilih-milih zakat ataupun buah yang khabith, yang sudah rusak, tunfiquh, untuk kalian zakati. Qal, dia mengatakan, huwal ju'rur wa launul hubaik. Dia adalah jenis ju'rur. Ju'rur itu ikhwah, dia jenis korma yang dia masih kecil-kecil, ya. Dia masih kecil-kecil, kemudian yang enggak bagus. Sudahlah kecil-kecil, masih putih atau apalah kita katakan. Sudahlah masih kecil-kecil, tak berdaging, atau kalaupun dagingnya belum matang, dah mau rusak, itu yang dijadikan zakat. Itu namanya ju'rur, jenis kurma yang disebut ju'rur. Jadi ju'rur ini jenis kurma yang dia masih kecil, belum besar matang, ya, dan tidak baik rasanya, tidak mau, orang enggak mau makan. Demikian. Adapun walaunul hubaik, dan warnanya warna hubaik. Hubaik ini juga ikhwah jenis warna kurma yang tak bagus. Sudahlah kecil-kecil, tak bagus, warnanya juga enggak bagus. Nah, itu jangan dijadikan sebagai zakat. Fanaha Rasulullah SAW antu khadha fi sadaqati aridhalah. Sejak itu Rasulullah SAW melarang menerima sedekah dari hasil yang buruk, yang rusak, yang busuk. An Auf bin Malik radhiyallahu anhu qala, dari Auf bin Malik radhiyallahu anhu qala, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa bi yadihi 'asa wa qad 'allaqa rajun qanut qanu hashfin. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dan beliau bawa tongkat, dan di situ sudah digantungkan setandan, ya, tandan-tandan kurma. Kan kalau kurma kita tahu kan tangkainya itu. Sudah digantungkan di situ tangkai-tangkai korma. Ada korma tentunya. Faja'ala yata'anu fi dzalikan qunu. Rasulullah pun menjolok-jolok korma-korma yang di apa? Ikhwah begini.
Kalau dahulu, jadi tiang Masjid Nabawi diikatkan apa namanya tali. Udah, mereka-mereka yang mau mengeluarkan zakatnya, dikeluarkanlah sebagian kormanya dan digantungkan di situ, di tali itu. Jadi yang mau makan dari kalangan orang miskin silahkan. Karena kan di Madinah, di Masjid Nabawi kan banyak para sahabat yang tunawisma, tidak punya rumah dan mereka miskin, akhirnya tinggal di Masjid Nabawi atau Ashabus Sufah. Itulah yang mereka makan. Tapi ketika Rasulullah keluar melihat tangkai daripada kurma, rangka apa tandan kurma, ini kok kayak gini kurmanya, kok buruk-buruk. Makanya beliau colok-colok begitu pakai tongkat. Lantas faqala, berkata, "Lau syaa rabbu hadza sadaqah tasaddaqa bi atab min hadza." Bi atab min hadza. Kalau si pemilik zakat ini mau, tentu dia akan bersedekah lebih baik dibandingkan apa yang dia berikan ini. Inna rabba hadhi sadaqah ya'kulu hashfan yaumal qiyamah. Sesungguhnya pemilik zakat ini di hari kiamat akan makan makanan yang buruk seperti ini nanti di hari kiamat. Demikian ikhwah. An Bara bin Azib radhiyallahu anhu qala, mimma akhrajna lakum min al-ard wa la tayammamul khabitha minhu tunfiqun. Dari Bara bin Azib, firman Allah Subhanahu wa taala, dari mimma akhrajna lakum min al-ard, dari panen yang kami keluarkan dari hasil bumi kalian, dan janganlah kalian memilih-milih yang buruk untuk kalian berikan. Qala nazal fil ansar. Ini ayat ini turun kepada orang Ansar. Kenapa? Kanatil ansar tukhriju idza kana juddadul khanakhli min haytaniha aqna'ul basar. Fayu'allikuna ala hablin baina istawanatain fil masjid Rasulullah fayaqulu minhu fuqara al muhajirin. Bahwasanya orang-orang Ansar apabila mereka panen, ya, apabila mereka panen dari kebun-kebun mereka, dan mereka pun mengambil yang panen dari kebun-kebun mereka, kemudian digantungkan di tali yang diikat di antara dua masjid di Masjid Nabawi. Disitulah orang-orang fakir makan, ambil korma dan makan. Dari kalangan orang muhajirin, orang-orang fakir muhajirin. Fayamidu ahadukum fayadkhulu qanwan fil hashfin. Salah seorang mereka ada yang sengaja meletakkan tandan kurma, tapi kurma sudah busuk. Sudah enggak bagus. Kemudian, dhanna annahu jaizun fi kathrati ma yudha' 'ala al-aqna. Mereka dia kira bahwasanya itu dibolehkan karena sudah banyak tandan-tandan kurma yang digantungkan di tempat aqna ini, ikhwah. Apa ya, seperti pengeringan kurma lah gitu ya, dengan cara digantung. Jadi karena orang Islam melihat udah banyak kurma-kurma nih, bagus-bagus, akhirnya apa, dia letakkan kurma, tandan kurma yang buruk itu, ikhwah. Dia kira dibolehkan karena sudah banyak yang bagus-bagus yang digantungkan. Lantas fanadala fihi fi man fa'ala dhalik, lantas turunlah ayat bagi orang yang melakukannya. Wala tayammamul khabitha minhu tunfiqu, janganlah kalian pilih-pilih yang buruk untuk kalian sedekahkan. La ta'madu lil hashfi minhu tunfiqun, jangan kalian sengaja mengambil yang korma-korma buruk untuk kalian sedekahkan. Walastum bi akhidhihi, kalian sendiri enggak akan mau menerimanya kalau ada orang yang mau memberi. Illa antum bidufi, kecuali kalau kalian merem. Mana kan enggak tahu. Ya. Yaqulu law ahada law uhdiya lakum ma qabbaltumuhu. Ma qabiltumuhu illa ala istihya'i sahibi ghaizan. Kalian pun kalau seandainya kurma itu diberikan kepada kalian, kalian enggak akan terima. Karena enggak akan bisa dimakan. Kalaupun dimakan enggak ada faedahnya. Ya, kalaupun kalian terima paling gara-gara malu, segan terhadap orang yang memberinya. Demikian ikhwah. Seperti begini, misalnya nih. Kita enggak suka apa ya? Enggak suka goreng-gorengan lah. Enggak suka bakwan, ya. Kemudian atau enggak suka durian, misalnya. Ada enggak orang enggak suka durian? Ada ya. Type si A enggak suka durian. Misalnya, di antara antum ada enggak suka durian? Misalnya kan. Prediksi saya orang Medan enggak ada enggak suka durian. Saya belilah durian
4 saya kasihkan kepada orang tadi. Dia sebenarnya gak suka durian. Mau ditolak, segan, Ustadz awak, gitu lah kira-kira kan. Ustadznya jarang-jarang ngasih pula kan. Demikian, kali ini mau ngasih durian pula yang tidak dia sukai. Mau diterima, mau ditolak, gimana? Mau gak ditolak juga, dia gak suka durian. Nah, ini kan artinya menerima, tapi bukan dikarenakan suka, dikarenakan segan menolaknya. Gitu. Itu kata penulis. Artinya, kalaupun dihadiahkan kepada kalian, kan gak akan terima. Kalaupun kalian terima, karena segan terhadap orang yang memberinya. Innahu bu'itha ilaikum malam takun lakum fihi hajah. Sesungguhnya telah di dikirimkan kepada kalian sesuatu yang kalian enggak butuh. Ya, kurma-kurma yang busuk itu kan enggak butuh bagi kita. I'lamu annallaha ghaniyun 'anil shadaqatikum, ketahuilah bahwasanya Allah itu enggak perlu, enggak butuh dengan sedekah kalian. Demikian ikhwah. Min fikil bab la yajuzu lirabbil mal ayyukhrija radi minal 'anil jayd alladhi wajabat fihi zakah. Tidak boleh bagi sepemilik harta mengeluarkan hasil panennya yang buruk, memilih yang buruk dari sekian yang baik untuk zakat. Nomor 2, al ayatu wa ma warada fi makna aslu fi isbatul qiyas. Ayat ini menunjukkan adanya hukum qiyas. Ayat ini menunjukkan adanya hukum qiyas. Yang mana kira-kira hukum qiyasnya? Kan Allah katakan jangan kalian memberikan, memilih-milih korma yang buruk untuk kalian berikan, untuk kalian sedekahkan. Sementara sebenarnya kalian sendiri pun kalau diberi gak menerima. Itu kan kias namanya. Sebenarnya kalau ini kalian berikan kepada orang lain, mereka gak terima. Sebagaimana kalian juga gak akan menerima pemberian seperti ini. Jadi kalau kalian sengaja tak menerima dengan pemberian itu, kenapa kalian berikan kepada yang lain? Gitulah kira-kira. Itu namanya kias, ya. Itu namanya pengkiasan. Jadi kalau Allah mengatakan seperti ini, artinya supaya kita itu sadar, ya. Kita itu sadar. Apa contohnya ya? Misalnya, kita minum apa ya? Minum kopi, tapi sudah kita minum setengah. Kita sudah minum kopi setengah atau teh manis. Kita minum setengah, setengah lagi kita sodorkan pada kawan. Mau minum ya? Nah, gitu kira-kira. Atau kita ambil nasi satu piring, udah piring. Kita ambil misalnya cabai, kita gelijuk-gelijuk, udah kita aduk lah gitu kan, kita makan, nggak habis. Kawan nampak itu di awal sudah begitu gitu tuh, sudah begitu-begitu, ya kita kan semangat makan, kenapa? Kita kan punya kita, rupanya nggak habis. Kemudian kita sodorkan, antum habiskan lah ya. Dia nampak dari awal aktivitas kita yang gini-gini itu, ya. Sebenarnya ikhwah, kalau seandainya dia yang melakukan itu, dia punya nasi, yang dia begini-ginikan nasinya kemudian diberikan ke kita, terima apa enggak? Kalau kita enggak nerima, kenapa Anda memberikan kepada orang lain yang seperti itu? Nah, gitu lebih kurang. Ini namanya pengkiasan. Ya. Kalau Anda saja tidak bisa menerimanya, maka jangan berikan itu kepada orang lain. Kalau Anda tidak bisa dikasari orang, jangan kasari orang lain, gitu kira-kira. Kalau Anda enggak suka dicandain orang, jangan candain orang lain. Nah, itu ikhwah. Itu namanya kias, pengkiasan. Supaya kita lebih paham. Ada enggak orang yang suka bercanda, candain orang tapi dia enggak bisa dicandain? Ada ikhwah. Ya, nyandain orang masyaallah, bully orang luar biasa. Tapi kena bully dikit, marahnya minta ampun. Demikian. Ini orang-orang yang enggak bisa diajak ke tengah, kata orang Medan. Demikian ikhwah. Itu pengkiasan namanya. Fakamala yardul insanu ayyakhudha radi al ayyuhdiya ilaihil khabith. Sebagaimana seorang enggak akan menerima benda-benda yang buruk, yang busuk dihadiahkan kepadanya, fakaifa yaj'aluhu li ghairi bal taqarrab bihi ila rabbih. Bagaimana mungkin yang seperti itu dia berikan kepada yang lain? Wong dia aja enggak mau, apalagi diberikan kepada orang lain. Apalagi ini dijadikan sebagai
ketaatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya tentunya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian ikhwan rahimallahu alaikum. Dalam kisah Israiliyat, kisah ketika anak Adam yang dinamai, yang masyhur namanya dengan Habil dan Qabil. Mana yang abang? Habil apa Qabil? Si Habil, adiknya si Qabil. Ya. Atau terbalik. Nah, itulah pokoknya ya. Baik. Si adik ini dia peternak. Si abang pekebun. Ketika mereka diperintahkan untuk berkorban, maka si adik memilih hewan ternak yang paling gemuk. Si abang dia pilih buah-buahan yang sudah mau busuk. Kalau dahulu itu hasil korban itu diletakkan di atas bukit. Nah, nanti yang diterima akan datang api dan akan mengambil korban itu. Itu dulu langsung terima. Yang enggak diterima, enggak diapa-apain, tetap busuk di situ. Demikian. Ya, si adik memberikan hewan yang paling gemuk, paling bagus untuk dikorbankan. Ternyata sudah enggak ada. Artinya diterima. Si abang ketika besoknya dia lihat ternyata masih utuh. Kenapa? Karena dia mengorbankan yang buruk-buruk dari hasil panennya, bukan yang bagus-bagus. Makanya enggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah kisahnya akhirnya disebutkan Allah dalam surah Al-Maidah, wa tu alaihim naba'a bani adam id qarraba qurban fatuqbil min ahadihima wa lam yataqabbal min al-akhar qala aqtulannak qala inna ma yataqala aqtulannak. Ceritakan kepada mereka ya Muhammad tentang kisah dua orang anak Adam di mana kedua-duanya berkorban. Fatuqbila min ahadima wa lam yataqabbal min al-akhar. Yang satu terima korbannya, satu enggak. Qala aqtulannak. Kata abangnya yang tidak diterima korbannya marah dengan adiknya. Kata abangnya, "Kubunuh kau." Loh, enggak ada hubungan kan? Kenapa marah dengan adiknya? Demikian. Qala aqtulannak. Qala inna ma taqabbala min al-muttaqin. Dan seterusnya. Si adik mengatakan, "Lain basatta ilayya ya dakalita qatulani ma ana bi basati ya diaika. Ya dia ilaika li aqtulak. Kalau engkau mau membunuhku, aku enggak akan menentangkan tanganku untuk membunuhmu." Demikian. Jadi itulah dia kisah korban tadi itu. Karena si abang memberikan korbannya dari buah-buahan yang busuk-busuk. Demikian. Hingga enggak terima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya kalau kita mengeluarkan zakat hasil panen kita, maka pilihlah yang baik, jangan pilih yang busuk-busuk. Tapi kalau kita mau zakatnya zakat uang, gimana? Boleh pakai uang-uang yang sudah lama-lama gitu, uang 100 ribu yang lama-lama gitu, boleh? Yang baru-baru kita sayang, kita ngasih. Kadang-kadang gitu kan, sayang ini masih baru-baru gitu. Nah gimana? Ah iya, kalau uang sama. Enggak percaya tuh mana uang 100 ribuan tuh yang busuk-busuk enggak apa-apa. Kasih ke saya. Nah, demikian. Kalau itu enggak masalah ya, karena nilainya akan sama. Tapi kalau buah-buahan yang segar dengan yang busuk atau mau busuk, sudah jatuh harganya. Demikian. Hewan yang sehat dengan yang pincang, tentu beda harganya. Beda dengan uang. Enggak kecuali uang dolar. Uang dolar belipat dia, harganya akan turun, dia harus mulus. Entah kenapa kok orang menghormati kali dengan dolar nih. Padahal uang 100 ribu itu begitu gitu tetap segitu aja harganya kan. Demikian, dari remak-remak habis tetap segitu harganya. Begitulah ikhwan rahimallahu wa iyyakum. Baik. Semoga bermanfaat. Ada di antara antum yang ingin bertanya silakan. Bagi para pemirsa yang ingin bertanya, Anda boleh mengirimkan pertanyaan Anda di nomor yang sudah ada tertera di fasal televisi, atau Anda juga boleh mengirimkan di nomor yaitu di 0813 600 600 61, di 0813 600 600 61. Silakan antum yang langsung yang mau bertanya silakan. Ada?
Ada ya? Assalamualaikum Ustaz, berhubungan dengan mengatur dan membatasi kelahiran anak. Apa yang harus dilakukan oleh seorang ibu rumah tangga jika sudah terlanjur membatasi anak? Apakah harus melakukan taubat? Jika iya, taubatnya bagaimana yang harus dilakukan menghapus dosa tersebut? Terima kasih. Ikhwah rahimallahu wa iyyakum, dalam Islam memang tidak boleh membatasi anak. Yang ada dibolehkan yaitu mengatur kelahiran. Ya, karena kalau ada memang pasangan-pasangannya masya Allah itu memang subur, dia pantang kesenggol jadi, kira-kira. Ya, baru saja istrinya selesai nifas sudah hamil lagi, gitu kan? Berarti kan jarak-jarak setahun jadinya atau 10 bulan, setahun lah ya setahun. Setahun sudah punya adik lagi. Sementara adiknya belum, sementara si abang atau si kakak belum selesai disusui, masih 2 bulan. Akhirnya hamil lagi. Sementara kalau sudah hamil tidak bisa lagi nyusui, enggak sanggup ibunya. Maka boleh dijarak. Ya, tapi jangan jaraknya 20 tahun itu jarak namanya. Ya. Dijarak sekitarnya 2 tahun atau 3 tahun, demikian. Adapun membatasi kelahiran diharamkan oleh para ulama, sepakat. Ya, tanpa ada uzur maksudnya ya, tanpa ada uzur. Tak dibolehkan. Lantas bagaimana kalau sudah terlanjur? Kalau pembatasan itu sekarang dikarenakan memasang alat kontrasepsi, maka lepas spiral misalnya, lepas itu tanda-tanda taubat. Ya, jangan taubat tapi tetap dipasang. Demikian, lepas. Kalau sudah memang enggak dilepas ya sudah taubat. Kalau memang sudah enggak ada lagi pakai kontrasepsi, jadi bagaimana? Ya sudah taubat, taubat nasuha. Ya, menyesal, tidak mengulangi lagi, ya, dia meninggalkan perbuatan tersebut. Mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, Allahu a'lam bishawab. Ada yang langsung silakan. Ya. Panitia zakat fitrah Allahu a'lam bishawab enggak termasuk pegawai zakat. Karena itu kan memang dibentuk sebentar saja. Apalagi kerjanya cuma malam. Gitu kan, mencatat, suka relawan. Jadi yang dikatakan pegawai zakat memang dia pegawai dan kerjanya bukan sehari dua hari, tahunan, karena kerjanya terus mengutip zakat, di mana dia zakat, dia yang ngitung, dia yang mengutip, dia yang bawa, begitu. Itu ikhwah. Kan ada di tempat kita ini anehnya, orang kalau berzakat harus Ramadan, itu dia. Padahal kalau kita sampai nisab itu kan enggak harus Ramadan. Terkadang ada di Muharram, ada di Safar, Rabiul Awal, kan begitu. Tergantung sampai kapan nisabnya. Tapi anehnya kita tuh banyak tetap saja dibayar di Ramadan. Ya keliru ikhwah. Nisab itu ketika sampai nisab, kapan bayar zakatnya? Ya setahun setelahnya. Tidak harus Ramadan. Ya, tidak harus Ramadan. Makanya sepanjang tahun itu bakal ada orang yang bayar zakat. Makanya dia butuh, jadi ada pegawai tetap yang akan mengurusi pengutipan zakat, penghitungan zakat. Dia dikatakan dengan pegawai zakat. Adapun yang ditunjuk hanya sehari dua hari, kemudian dia malam aja, siang nggak ada dia, itu nggak termasuk pegawai zakat. Itu kok relawan, itu namanya relawan, ya, sukarela. Afan Ustaz izin bertanya, apa hukumnya berprofesi sebagai penulis novel atau cerita fiktif belaka yang cerita khayalan, atau apakah saya berdosa ketika menjalani profesi seperti penulis novel karena telah berdusta pada si pembaca? Apakah harus tinggalkan? Ikhwallahu a'lam bisawab, kisah-kisah yang enggak hanya fiksi ataupun kisah-kisah yang khayalan enggak usahlah diceritakan kepada orang lain. Walaupun orang tahu itu hanya khayalan. Ya. Walaupun orang tahu itu hanya khayalan. Apalagi kalau dijadikan untuk apa namanya? Untuk supaya orang tertawa. Rasulullah mengatakan wailun may yuhaddithul qaum fayakdhibu liyudhikahum. Wailun lahum. Celaka suatu kaum. Celaka bagi siapa yang sengaja bercerita kepada satu kaum dengan cerita dusta
untuk membuat mereka tertawa. Celaka mereka, celaka mereka. Demikian. Jadi kita enggak boleh buat-buat cerita yang bohong hanya untuk membuat orang tertawa. Ya, enggak boleh, haram hukumnya. Wailul lahum itu artinya celaka. Enggak mungkin celaka ini artinya makruh. Kalau sudah celaka artinya haram. Ya. Apalagi di situ ada unsur pelecehan satu suku. Ya kan? Kan di Medan kan sering itu, ikhwan. Melecehkan suku Aceh, melecehkan suku Minang. Itu walaupun hanya cerita-cerita aja. Cerita-cerita hanya buat tertawa. Haram hukumnya. Apalagi di sana ada pelecehan orang tua. Orang tua dijadikan bahan cerita yang ecek-ecek gitu kira-kira kan. Bahan cerita yang bohong-bohongan untuk sebagai tertawaan orang lain. Enggak dibolehkan, haram hukumnya. Ya, haram hukumnya. Kadang ada para-para stand up gitu kan, hanya untuk buat cerita-cerita. Kadang-kadang dilibatkan orang tua, dikatakan orang saya tua saya begini dan begitu. Orang-orang pun tertawa. Na'udzubillah min dzalik. Ya, ini haram hukumnya. Enggak dibolehkan, haram. Jadi kalau apa namanya? Kalau novel enggak usahlah dibuat. Ya. Karena itu jelas cerita-cerita hanya khayalan. Allahu a'lam bissawab. Ustaz, ada hadis larangan dari Rasulullah SAW tentang tidak dibolehkannya sholat sunnah setelah asar. Itu berarti kalau kita hendak mengerjakan sholat sunnah taubat, tidak boleh dilaksanakan setelah sholat asar. Lalu bagaimana dengan hadis dibawakan oleh Ali radhiyallahu anhu? Karena dalam hadis itu dibolehkan sholat sunnah setelah asar. Ikhwah rahimahullah wa iyyakum, memang masalah ini masalah khilafiyah. Pada dasarnya Rasulullah katakan, la sholata ba'da subhi hatta tatla'a syams. Wala ba'dal asri hatta taghruba syams. Tidak ada salat setelah asar, setelah subuh sampai matahari terbit, dan tidak ada salat setelah asar sampai matahari terbenam. Demikian ikhwah, ya. Dan artinya salat sunnah tentunya, ya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah salat dua rakaat setelah asar. Lantas ditanya oleh Ummu Salamah, itu sholat apa ya Rasulullah? Kata Rasulullah, tadi setelah zuhur saya tidak sempat untuk sholat ba'diyah zuhur karena datang tamu. Sekaranglah aku lakukan. Itu yang pernah lakukan Rasulullah SAW. Allahu a'lam bishawab. Ana mau tanya Ustaz, apa hukumnya makan tape? Jazakumullah khairan. Ikhwah, makan tape halal insyaallah ya. Tape itu halal. Tuh, kan dia ada unsur alkoholnya. Ikhwah, perlu kita perhatikan bahwasanya yang mengharamkan alkohol itu dikarenakan mereka membuat kesimpulan karena alkohol itu adalah khamr. Itu dia ikhwah. Karena alkohol itu khamr dan khamr itu haram. Ya. Ah, kesimpulan ini kurang tepat. Kenapa? Karena khamr itu adalah minuman yang memabukkan. Alkohol bukan minuman. Spiritus itu. Apa ada yang minum spiritus? Kan enggak ada yang minum spiritus. Tapi kan bisa diminum. Bisa diminum. Semua benda cair bisa diminum. Baygon itu bisa diminum. Ya. Air comberan juga bisa diminum, air septic tank juga bisa diminum. Tapi kan itu bukan minuman. Demikian, semua benda cair, air raksa juga bisa diminum. Ya. Maka dia apa namanya yang dikatakan khamr itu minuman yang memabukkan. Ya, minuman yang memabukkan. Makanya apa namanya ikhwah, kalau kita katakan, kita kategorikan alkohol itu adalah khamr, ingat hukum tentang khamr. Kullu muskirin qalilu wa kathiru haram. Kan khamr itu kan diharamkan dikarenakan muskir, memabukkan. Kalau minuman yang sudah memabukkan, sedikit banyak hukumnya haram. Misalnya kita ambil air putih, kita teteskan tua misalnya, atau wine misalnya, atau sake misalnya, haram tuh airnya jadinya. Kenapa? Karena ada khamr yang telah dimasukkan di situ. Atau teteskan ini, begitu ke mulutnya, haram hukumnya. Tapi kan nggak mabuk, iya walaupun nggak mabuk, tapi dia minuman yang
mabuk kan. Tapi ada ustaz sudah satu dua ceret dia minum enggak mabuk. Ya kan? Orang minum tua itu kan di lapau-lapau tuanya. Kalau satu gelas enggak mabuk, dua ceret baru mabuk. Demikian. Itu karena memang sudah terbiasa. Ya, sudah terbiasa dia. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Jadi, kalau kita katakan kategorikan alkohol itu seperti khamar, maka semua makanan dan minuman yang memiliki proses fermentasi itu haram hukumnya jadinya. Kenapa? Pasti ada alkoholnya. Alkohol kan ada dua jenis, etanol dan metanol. Demikian. Seperti tape, yogurt, apalagi yang proses fermentasi. Hah? Palar. Pala. Diapain tuh? Makan pala. Oh, minuman. Pokoknya semua yang ada proses fermentasinya, baik makan maupun minuman, itu menjadi haram. Demikian ikhwah. Begitu jadinya. Makanya obat batuk ada alkoholnya, enggak boleh. Saya pernah tanya para dokter, itu apa fungsi obat batuk dia? Alkohol di obat batuk. Kata mereka supaya cepat bisa diserap oleh tubuh. Demikian ikhwah. Ya. Jadi ikhwah rahimahullah wa iyyakum, alkohol itu bukan khamar. Ya, alkohol bukan khamar. Allahu a'lam bissawab. Jadi boleh makan tapi silakan. Ya, kalau antum ragu kirim ke rumah saya. Biar saya aja yang makan. Memberikan pakaian yang sudah lama dan tidak terpakai, yang mana yang kita anggap sebagai pakaian yang tidak layak kita pakai lagi, namun bagi sebagian orang lain masih layak pakai, apakah masuk keadaan dalil larangan? Ikhwah rahimanallah wa iyyakum, ini masalahnya bukan memberikan sedekah-sedekah yang sifatnya sunnah, ini wajib, ya ini zakat, ya ini zakat. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Kemudian juga buah-buahan yang enggak bagus itu semua menganggap enggak bagus. Kan tadi dikatakan, kalian saja kalau diberi buahan itu kalian enggak terima. Apalagi orang lain. Demikian. Kalau baju kan tidak. Tadi kan bagi kita pakaian layak karena sudah lama. Sudah masih layak pakai. Tapi bagi orang mungkin bagus. Kan beda tadi dengan kurma tadi. Kalau kurma yang kita bacakan tadi, ya, kita pun enggak mau ngambilnya. Orang lain juga enggak mau ngambil. Karena penilaiannya udah general bahwasanya itu memang enggak baik, enggak layak untuk dimakan. Demikian ikhwah. Nah, seperti misalnya, saya punya jeruk. Jeruk ini sudah busuk. Saya berikan kepada orang lain. Layak enggak dimakan? Ya tentu enggak layak. Semua orang enggak akan mau makan itu. Beda dengan pakaian. Pakaian itu bagi kita ini sebenarnya ini pakaian lama, masih layak pakai. Kita udah enggak pakai lagi. Demikian. Kita serahkan ke orang. Bagi orang, bagi dia layak pakai, sangat layak. Bahkan mungkin lebih bagus dibandingkan pakaian-pakaian yang lain. Berarti bagi dia layak, bagi kita kurang layak karena ada yang lebih bagus lagi. Maka enggak sama dengan kasus yang korma tadi itu. Ya. Beda dengan kasus korma tadi itu. Demikian ikhwah. Misalnya antum punya sepeda. Ya, punya sepeda. Banyak, antum punya sepeda 5. Antum mau sedekahkan satu, antum pilih yang paling buruk. Sedekahkan ke orang. Bagi dia mungkin yang antum berikan itu paling baik. Ya. Kenapa? Dia enggak punya sepeda. Ya, tinggal dibetulkan. Yang antum kasihkan itu yang bannya sudah kempes, jari-jarinya sudah pada berpatahan. Bagi dia bagus, bisa dibaguskan. Kenapa? Dia enggak punya sepeda. Nah, demikian. Jadi tidak bisa dikiaskan dengan yang tadi. Beda kasusnya. Allahu a'lam bishawab. Bagaimana kalau bayi tabung benihnya diambil dari keturunan Bani Hashim? Masya Allah. Bagaimana hukum menerima sedekahnya? Ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Bayi tabung ini kan syaratnya ketat. Tidak bisa sembarangan sperma dimasukkan. Ya. Kalaupun dia seorang yang enggak punya anak, dia mau bayi tabung atau inseminasi, maka harus dari suaminya. Kemudian diletakkan di mana? Di rahim istrinya.
Begitu, bukan di rahim mamak-mamak yang lain. Demikian. Jadi ketika dia lahir tetap bapaknya yang suami si ibu. Kemudian yang ibunya siapa? Ibunya yang punya rahim. Istri di sisi bapak gitu. Jadi bukan seperti yang dilakukan oleh sebagian orang-orang barat yang katanya di sana ada bank sperma. Karena diambil dari orang-orang yang cerdas, orang yang badannya tinggi besar begitu kan, supaya bisa disuntikkan ke seorang wanita agar punya keturunan yang mencari keturunan yang baik katanya. Dan bisa enggak boleh, Pak. Haram hukumnya seperti itu. Enggak dibolehkan yang namanya bank sperma. Jadi kalaupun ada proses inseminasi yang memang dibolehkan, itu dengan syarat yang ketat. Harus dilakukan oleh seorang dokter yang amanah. Ya kadang-kadang dokter amanah supaya dia bisa top, dia lihat ini spermatozoa dari sang suami enggak bagus ini. Males dia. Ya. Sementara kalau sperma yang lain cepat ini enggak lambat macam enggak makan gitu. Sementara kan dia mau ini, mau prestasi. Kan bisa aja diambil dari bibit yang lain. Carinya, oh ini bagus nih, cebongnya bagus nih gitu kan. Ini cebong lurus, palanya besar-besar. Ini sudah bengkok, pendek gitu kan. Malas lagi gimana caranya? Kan berarti kan harus ada dokter yang amanah, benar-benar dijaga. Kemudian dari bibit dari suami. Kemudian sel ovum yang diambil dari rahim si istri. Demikian. Disatukan kan di luar. Itu kan bayi tabung namanya. Disatukan di luar, setelah terjadi proses pembelahan sel ya, baru dia dimasukkan kembali ke rahim seorang ibu. Ke si istri, ibunya si istri, enggak bisa ibu yang lain. Jadi hanya proses pembuahan itu di luar, enggak alami. Biasanya kan alami nih. Ini enggak, di luar, enggak alami. Memang dituntun dia, masuk kok, masuk gila kira-kira. Masuklah dia, ya. Di sel itu terjadilah pembuahan, lengkaplah kromosomnya. Pembedahan sel terus nampak perkembangannya. Kemudian diletakkan di rahim si istri. Kemudian dia lengket, demikian. Itu pun ya, kadang-kadang enggak berhasil juga, ikhwah. Jatuh dia, gugur, demikian. Jadi kalau seperti ini bagaimana? Ya berarti kan suaminya Bani Hasyim. Ya kan? Berarti suaminya Bani Hasyim, demikian. Tapi bagaimana kalau qadarullah na'udzubillah min dzalik, misalnya seorang wanita berzina dengan salah seorang Bani Hasyim? Kan bisa saja kan? Ya kan? Oh, Abu Lahab aja dari Bani Hasyim. Dia pembangkang Rasulullah. Terus anaknya gimana? Ikhwah, yang dikatakan anak itu adalah yang sah pernikahan ayah dan ibunya. Itu baru dikatakan anak. Demikian ikhwah. Tapi kalau emaknya dari Bani Hasyim gimana? Bani Hasyim itu diambil dari bapaknya, bukan mamanya. Karena nisbat itu kepada laki-laki bukan kepada perempuan. Demikian ikhwah, aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafur rahim. Subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.